Oke, assalamualaikum teman-teman, sahabat kandang kelinci Medan. Jadi hari ini kita kembali lagi. Yang dulu kita pernah kesini cuma agak lama, Mas ya. Iya. Dan sekarang kita kembali lagi tempatnya Bang Sugono, ya. Dulu pernah syuting sini Bang ya. Ya. Apa judulnya itu masalah? Ya, lupa Bang. Ternak kelinci belakang rumah ya. Iya. Jadi peternak sukses, peternak kelinci di belakang rumah. Sekarang ya, karena sukses tadi bukan di belakang rumah aja, sampai ke samping rumah teman-teman ya. Ayo kita lihat di sini. Ayo Bang. Nih, sampai di samping rumah, ini ada berapa hole ini, Bang? Ada 20 hole sini, teman-teman. Nah, jadi kemarin video kita di belakang rumah, sekarang sampai ke samping rumah dan nanti ada lagi di rumahnya sana. Banyak lagi, teman-teman. Ada ya? Wah. Jadi, intinya peternak kelinci itu kalau ditekuni, ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita sukses atau berhasil. Bang ya. Makasih tips lu, Bang. Betul nggak itu? Kalau memang kita beternak kelinci itu kalau ditekuni berhasil, betul nggak itu Pak? Ya betul lah, kayak gitu lah kira-kira. Malu-malu Bang ya. Ya. Kemarin hanya beberapa, sekarang sudah banyak ya. Bang ini kan kemarin kan hanya sedikit di belakang ya. Sekarang makin bertambah, ini gimana nih Bang rasanya beternak kelinci menurut Abang lah? Gimana lah ya? Cuman, nanti dihapus aja. Gak apa-apa. Apanya isi dari sisi positif yang beternak kelinci gimana lu Abang? Oh gitu ya. Menguntungkan, merugikan ya kan? Tapi gak mungkin merugikan teman-teman. Merugikan berarti udah tutup ini. Ya, coba cerita dulu Bang. Nah kalau kami karena ini apalah ya. Kami cuman ya. Kami sepenuh hati gitu aja lah. Oh pakai sepenuh hati ya teman-teman ya. Jadi intinya dengan senang hati dan sepenuh hati gitu aja lah intinya. Jadi penting kasih makan rutin, ya kebersihan kandang, ya. Kalau sakit diobatin, sakit diobati, sakit dibiarkan Bang ya. Jadi makanya saya bilang ini dulu hanya di belakang, sekarang sudah sampai ke rumah sana lagi teman-teman. Nanti kita lihat ya kandangnya di rumah sana. Rumah Bang Sugono ini banyak teman-teman. Ya Bang, cuman saya pernah kemarin dapat kabar 2-3 hari yang lalu. Katanya dapat musibah di sini Bang. Coba jelaskan dulu Bang ini. Oh, kalau apa itu, musibah ini Bang? Kalau itu biasanya anak-anak isengnya itu. Iya. Iya, kayak gitulah. Jadi Bang Sugono ini kehilangan berapa ekor Bang? Alah sedikitnya cuma 4. Ah, kehilangan 4 ekor kelinci. Sedikit ya kan. Memang kalau Toki itu 4 ekor sedikit ya. Kalau kita udah pening ya kan. Sedikit pula katanya. Itu induk atau anak Bang? Itu dua pasang aja. Dua pasang indukan. Iya, induk dua, iya. Jantannya dua. Mungkin cobaan tuh Bang. Iya, gitu. Mungkin banyak sedekah ini Bang. Kasih sama aku. Alhamdulillah Bang, betul itu. Iya. Baik kalau mau sedekah pakai sama aku aja Bang. Jadi teman-teman, jadi intinya yang namanya kita sukses itu pasti ada halang rintang kayak tadi kan, bisa kehilangan kelinci padahal enggak pernah Bang ya. Enggak pernah-pernah ya. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah cuman terjadi ya. Iya teman-teman, kita lihat lagi. Bang ini banyak yang beranak ini Bang. Oh, banyak. Oke. Semua ada anaknya ini, semua kotak ada semua sini. Rata-rata beranak ini bisa dilihat. Ini usia berapa hari ini Bang? Ini Bang. Tanggal 1 bulan 11. Ini tanggal lahir saya ini Bang. Tanggal 1 bulan 11. Nah. Ini kurang lebih sebulan lebih ya. Iya. Banyak Pak. Oke. Jadi pakan di sini Abang masih menggunakan apa ini Bang? Rumput sama ampas lah. Rumput dengan ampas tahu ya. Cuma diselingi pelet juga ya. Ya. Ada sedikit ya. Jadi pakan utamanya rumput dengan ampas tahu ya teman-teman. Jadi ini gampang ya nyari rumput di sini Bang? Enggak lah ya. Gampang. Gampang ya. Oke. Jadi sekarang ntar lagi kita mau panen kelinci Bang Sugono ya. Bang ada berapa ekor mau kita panen ini Bang? Oh, kurang lebih 26 atau 28 tuh, belum kuhitung lagi. 28 ekor teman-teman, dikalikan berapa, nah uangnya berapa teman-teman. Jadi sekali panen bisa dapat jutaan Bang mungkin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi teman-teman beternak kelinci itu asik. Ya intinya kita, apa tadi Bang, penuh? Dengan senang hati dan sepenuh hati. Dengan senang hati pakai hati sekarang ya teman-teman. Jadi kalau kita udah nggak pakai hati lagi susah jadi ya teman-teman ya. Ya. Jadi Bang ini yang mau kita panen ini di mana Bang? Di sini sana, atau sana? Sana. Banyak teman-teman. Yuk, tonton terus ya. Ikuti terus. Guys. Oke, Mas itu cantik-cantik apanya? Enggak. Teman-teman, sini. Jadi kesangkin banyaknya kelinci, jadi Bang Sugono ini mau tambah kandang baru teman-teman. Ayo kita lihat dulu, biar gelap-gelapan. Nah ini dia. Jadi
Bang, sini dulu bang, dekat bang, gelap ya? Enggak ya, bang ini kandang gua sendiri bang. Iyalah, sendiri. Ini kan abang kerja, ada usaha. Nyara kelinci, sempat-sempat nih buat kandang, kapan buat ini? Ya disempat-sempat kan lah bang, mana ada waktu luang sedikit ya kan. Untuk nyari-nyari hiburan itu. Jadi kandangnya bang Sugoro ini buat sendiri, ini ukuran berapa ini bang? Ini dia. Yang satu hole ini? 50. 50 kali ke belakang? Ke belakang 70. Tingginya? Tingginya 45. Nah, 50, 70, tinggi 45. Situ sudah cukup untuk kandang kelinci teman-teman. Sudah cukup, tengok nih. Terbuat dari kayu dan bambu. Ini hemat ini teman-teman ya. Buat sendiri, dirakit sendiri. Ini bisa dilihat. Ini udah jadi nih, dua tingkat. Nah, pintunya otomatis ya. Ntar lagi pakai remote nih bang. Ini rencana berapa tingkat nih bang? Hah? Rencana tiga. Rencana tiga tingkat. Jadi tengok nih teman-teman. Jadi kalau orang sukses itu, makin banyak kandang, itu aja intinya. Kalau orang yang gagal pasti kadang dijual itu. Oke bang, mana kita kemana lagi bang? Ayo kita cepat lagi. Ya ayo teman-teman. Ini kemarin bang Sugon ini saya syuting masih sedikit kelincinya kan. Sekarang udah banyak teman-teman. Nih, kita mau kutip nanti nih ya. Jadi ini usaha Bang Sugono ini. Bang, sini bentar Bang, kita promosi dulu Bang. Ada apa-apa? Jadi selain beternak kelinci, Bang Sugono ini usaha gorden Bang ya? Iya, iya. Nah, jadi bagi kalian yang mau pesan gorden, nih ya. Cocok. Langsung ke pabriknya, ini pabriknya. Enggak pakai uang agen lagi ya, langsung. Bang, nanti nomor handphone Bang Sugono saya buat di bawah ini ya. Ayo Bang ya. Ya aktif iya. Bang ya? Iya, aktif. Coba kok orang pesan Bang 10% lah Bang. Oh. Enggak asal lah ini. Nih, banyak gorden ya. Buat sendiri mesinnya sendiri, teman-teman. Nah. Ini Gordon Bang Sugono nih. Oke, kita lihat ke kandang belakang. Nah, udah saya bilang kan teman-teman, jadi orang susah itu banyak kandang kelincinya nih. Ini bisa dilihat. Nih, namanya kandang yang jorok bang, mana ada kandang yang bersih. Cuman yang dibersihkan juga lah. Ini udah bersih nih bang. Nah, ini kelincinya udah disiapkan. Tengok teman-teman. Nih, mau kita panen kelincinya. Jadi inilah sudah banyak ini ha induk banyak kali 4 induk nih bang ya. Jadi 4 induk aja ada berapa ekor bang? 26 ada gitu loh. Berarti ada yang mati juga pas yang semalam 8 16 24. Ada 8 ekor ya satu induk kira-kira bang ya? Sekitar 7 lah. Ada ya? Yang semalam itu yang ada yang mati, yang 10 ekor itu ada yang mati. Oh sampai 10 ya. Jadi 6 sampai 10 ekor ada satu induknya, lumayan ya bang. Jadi bisa dilihat teman-teman ini. Jadi nampak langsung kelinci-kelinci Bang Sugono ini terlihat sehat-sehat ya. Ya, langsung ke kandangnya nih teman-teman. Nah, jadi sekali panen ini bisa menghasilkan jutaan. Jadi bagi kamu yang mau melihara kelinci silahkan menggunakan hati ya. Iya, Bang ya. Iya. Sepenuh hati, jangan. Jangan ikut-ikut orang. Nanti ikut orang sebentar aja habis ya kan. Jangan nanti melihara kelinci enggak berani megang kotorannya atau membersihkan kandang. Itu yang enggak bisa, Bang ya. Ini bisa dilihat teman-teman. Nih. Layar ini jadi selain nah. Cantik. Jadi kita kesini datang untuk mau panen kelinci Bang Sugono. Ya. Untuk uang tahun baru katanya. Jalan-jalan Bang ya? Iya. Iya pula itu ya. Jadi apa total berapa ekor semua Bang? Sekitar berapa ya? Kurang lebih 40 lah, tapi kurang kayaknya 40 ya. Kurang lebih 40 ya. Ada yang mati, ada yang ini perlu kita tambah lagi induknya nih, Bang. Iya, cocok lah. Sampai 100 ekor, Bang. Kita pikirkan juga itu. Iya. Bang, ini kayak mana? Bang, kasih tips lah, Bang, sama teman-teman di sini yang mau melihara kelinci bagaimana supaya banyak anaknya dan bisa berhasil ini, Bang. Coba tipsnya aja, Bang. Kira-kira, Bang. Semana ya tipnya ya? Ya kurang lebih juga sama kawan-kawan juga. Yang kalau itu kurasa rezeki juga nya. Ada hubungannya sama rezeki. Ada hubungan sama rezeki, Bang. Ya betul juga ya. Jadi kalau melihara kelinci kalau ada rezeki sudah. Ya, iya, yang jelas itu tidak harus setengah hati itu aja lah. Ya. Jadi kelinci ini banyak namanya rezeki, Bang ya. Iya. Jadi banyak anak kelincinya rezekinya juga banyak, teman-teman. Karena ya banyak yang dikutip ya, itu. Jadi Bang, jenis ini jenis apa aja, Bang? Campur. Oh, ini apa ya? Rex ada. Ada Rex ada. Nah. Ada lion lokal ya. Apa itu Bang? Blikon ya? Abang yang tahu, saya tanya sama dia. Dia yang punya kelinci tanya sama awak. Oke. Jadi Rex ada lokal, ada lion, campur ya, ada blikon ya. Juga ya. Oke. Jadi itu teman-teman kisah sukses dari Bang Sugono ini. Yang kemarin kandangnya hanya sedikit, sekarang sudah banyak teman-teman. Nah, sekarang kita panen ya, untungnya sampai jutaan teman-teman. Jadi intinya silahkan beternak kelinci dengan sepenuh hati bang ya. Iya. Kalau udah sepenuh hati pasti rezeki datang. Iya. Bang ya. Oke. Iya, okay. Oke teman-teman itu aja upload kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi salam dari kandang kelinci Medan. Jadi sekarang ini kita lokasinya di
gimana nih Bang? Namurambe ya? Namurambe, ya. Di Namurambe. Ya intinya kalau kita memang bekerja sepenuh hati mudah-mudahan hasilnya maksimal. Hmm. Yang namanya kehilangannya kemarin itu cobaan aja Bang ya. Mungkin dia butuh kelinci ya. Iya, dia jadi, mau melihara kelinci. Jadi bagi kalian yang mau pengen kelinci datang aja ke kandang kelinci Menku kasih. Hmm. Tapi jangan nyuri-nyuri. Bang, aku butuh kita kasih, tapi jangan nyuri-nyuri peternak orang ya. Bahaya, kasihan ya. Hmm. Oke, terima kasih. Salam dari kandang kelinci Medan. Terima kasih Bang Sugono. Iya. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.